Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Nesia. Sekarang kita akan membahas seputar dunia perbloggeran ya. Lebih tepatnya kita akan membahas seputar tentang Google Console. Apa itu Google Console, untuk apa fungsinya, dan bagaimana dampaknya untuk blog kita? Kita akan bahas selengkapnya di tutorial berikut. Oke, sebelumnya teman-teman, di sini saya sudah siapkan ya apa saja yang akan kita bahas nanti untuk pengantar dan juga untuk praktik. Nanti kita akan coba dibahas selengkapnya mulai dari awal hingga sampai nanti mendapatkan kesimpulan. Tapi mungkin video ini akan lebih lama karena akan kita bahas lebih rinci ya. Oke. Hal yang pertama yaitu kita menuju dulu ke dalam Google Console ya. Pengertian Google Console secara bahasa sederhananya, Google Console adalah alat ya atau tool yang digunakan untuk memantau website atau blog kita ya. Memantau untuk apa? Untuk melakukan hasil dari laporan Google Console itu sendiri yang akan menjadi tindak lanjut atau action yang akan kita gunakan untuk memperbaiki blog kita dalam beberapa hal teknis. Oke, di sini teman-teman saya mengutip langsung ya dari Google supportnya. Pertama, Google Console itu digunakan yaitu untuk memastikan bahwa Google dapat menemukan dan mengkerawal situs Anda. Artinya situs kita itu ada dalam database Google, jadi seperti dalam daftar isi, seperti kita teman-teman ketika mengetikkan di sini, misalkan saya mengetikkan tulisan Belajar Nesia ya teman-teman. Nah, maka dengan mengetikkan Belajar Nesia, di sini sudah ada beberapa halaman channelnya juga, di sini ada websitenya. Ini merupakan hasil dari kerawal Google yang disimpan di database Google. Artinya kita sudah diakui ya atau sudah dikenal dari belajarnesia.com ini sendiri. Seperti itu maksudnya. Dan selanjutnya teman-teman, dan untuk perbaiki masalah pengindekan ya dan meminta pengindekan ulang untuk konten yang baru atau yang diperbaharui. Artinya di sini ada kita garis bawahi masalah pengindekskan ya. Jadi indeks itu kita mendaftarkan website kita menggunakan URL yang ada di blog kita ya. Kita coba kita praktekkan maksudnya bagaimana. Ini adalah blog saya, teman-teman. Di sini sudah ada beberapa artikel ya, artikel yang sudah lama kita coba. Yang ini saja kita ambil untuk halaman URL-nya, salin link. Setelah itu kita menuju ke Google Console ya. Kebetulan Google Console ini saya sudah bookmark ya, jadi sudah ada di sini. Dan di sini teman-teman, tadi yang dibahas yaitu adalah pengindekan ya. Berarti halaman kita sudah ada di Google atau tidak, atau meminta pengindekan ulang jika itu terjadi ada perubahan ataupun menggunakan konten baru atau postingan baru. Caranya, oke teman-teman, tinggal kita klik saja di sini dan kita tempelkan, lalu kita tekan enter. Di beberapa detik kemudian kita akan disuguhkan di sini beberapa data. Pertama, URL ada di Google, artinya website kita sudah terindeks ya. Jadi terindeks itu sudah ada di Google, di database Google. Cakupannya indeks sudah dikirim di peta situs. Keberganaan seluler ini maksudnya bisa dibuka menggunakan HP dan breadcrumb ya. Breadcrumb itu teman-teman bisa dicek, maksud breadcrumb itu jadi halaman awal di Google ya. Di sini kita untuk melihat bahwa website kita benar-benar ada di Google itu, teman-teman bisa menggunakan tulisan site dulu, titik dua, lalu tanpa spasi, dan silahkan pastikan halaman URL yang ada ya. Kita enter, dan di sini sudah ada yang kita gunakan, yaitu Prebanner CDR Design Banner Mahasiswa ya. Ini adalah halamannya, artinya di sini memang sudah ada terindeks di Google. Dan breadcrumb ini adalah breadcrumb-nya ya, atau breadcrumb ya tulisannya. Ini adalah yang ditampilkan atau daftar list dari halaman atau postingan kita yang ada di Google. Oke, itu dulu ya untuk hal mendasar untuk apa Google Console itu digunakan.
Selanjutnya, melihat data traffic Google penelusuran di situs Anda. Seberapa sering situs Anda muncul di Google, penelusuran query, dan lain-lain banyak lagi. Nah, di sini teman-teman kita melihat di sekilas ya. Ini adalah grafik bagaimana pertumbuhan blog kita di mesin pencari. Artinya, ketika blog kita turun di sini tanggal Sabtu itu 541 orang yang mengklik semua yang masuk di halaman web kita, seperti itu. Dan selanjutnya berlanjut sampai hari ini Sabtu 844 orang yang masuk ke web kita melalui mesin pencari, seperti itu maksudnya. Dan nanti kita buat alasan-alasan atau laporan-laporan kenapa ini bisa grafiknya naik atau turunnya, itu untuk poin yang kedua. Selanjutnya teman-teman, yang selanjutnya yang keempat yaitu memberi pemberitahuan Google saat menemukan masalah pengindekskan atau spam. Nah, di sini teman-teman nanti akan ada laporan error seperti ini. Ini ada kesalahan ya. Dan kesalahan ini nanti diberitahukan dengan masalah kecepatan atau URL tidak terdeteksi atau mungkin terkadang virus atau injection yang menyerang website kita pun akan terindeks di sini. Beberapa keganjilan atau kesalahan nanti diberitahukan secara real time atau tidak real time oleh Google. Di sini kita sudah ada. Ini adalah laporan-laporan Google mengenai performa dan hal-hal yang telah digunakan ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail. Selanjutnya, untuk menerima pemberitahuan saat gue menemukan masalah spam sudah, untuk menampilkan situs mana saja yang menautkan ke situs Anda. Jadi link-linknya itu akan masuk ke halaman Anda dari mana saja. Selanjutnya, memecahkan masalah terkait AMP, kebergunaan seluler tadi sudah dibahas, dan fitur penelusuran lainnya. AMP itu adalah Acceleration Mobile Page ya. Jadi website yang mendukung format AMP, artinya page-page yang support di AMP. Jadi page AMP itu artikelnya disimpan di database Google, artinya dia tidak secara langsung mengunjungi website kita, tetapi website kita itu ada di database Google. Atau ketika Anda menggunakan WordPress, ini akan menggunakan plugin ya, atau menekan plugin. Itu ada plugin AMP yang menyimpan format lain atau tampilan lain selain dari website default, sehingga kecepatannya lebih cepat ya. Maksud saya kecepatannya lebih baik. Kan Acceleration Mobile Page, tapi ini khusus halaman yang ditujukan ke dalam penggunaan mobile, makanya disebut dengan AMP, seperti itu. Nanti kita bahaskan. Kebetulan di sini saya menggunakan Blogger. Untuk Blogger sendiri atau Blogspot sendiri, di sini saya tidak menggunakan format AMP karena memang harus menggunakan tema yang berbeda ya, dengan strukturnya yang sesuai dengan AMP tadi. Tapi kalau misalkan AMP-nya itu jelek atau ada kesalahan, Google akan memberikan notif atau pemberitahuan. Tentunya dengan kesalahan yang ada di Google itu akan memperburuk reputasi kita di mesin pencari, seperti itu. Oke, itu nanti kita bahas di lebih detailnya. Selanjutnya, siapa saja yang harus menggunakan Google Console? Pertama, pembisnis ya. Tentu dengan bisnis online, si pembisnis itu harus tahu bagaimana reputasi atau bagaimana pertumbuhan blog dan website dia, dan juga bagaimana nanti untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Lalu ada pemasar atau pakar SEO ya. Jadi pakar SEO itu dia meneliti atau mempelajari bagaimana yang terjadi ketika website dibuat settingan seperti A, lalu dicoba dalam beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan, dan yang terjadi apakah ada dampak negatif atau positif, masuk ke halaman 1 atau menurun, itu bisa digunakan dilihat di Google Console. Nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga adalah administrator situs ya. Tentu ini berhubungan dengan yang fundamental sekali, bahwa administrator situs itu harus memperhatikan dan untuk kelancaran ketika website itu bisa diakses. Dan developer web yang terakhir ini berhubungan dengan pembuatan ya, pembuatan situs atau website oleh programmer.
yang bersangkutan dengan pengkodingan ya, kode aktual nanti yang bisa yang sesuai dengan website yang disukai atau shopper Andeli, tentu dengan struktur-struktur yang baik seperti tadi menggunakan bridgecam ya. Itu bridgecam itu biasanya yang admin tahu dibuat menggunakan CSS ya, dengan berbagai kode rumitnya lah seperti itu. Karena di sini admin sebagai pengguna, nanti kita bahas yang hal-hal yang mengenai ada di Google Console. Oke. Selanjutnya teman-teman, untuk masuk di Google Console sendiri, hal pertama yaitu Anda harus mempunyai email, tentu dengan gmail.com. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu Anda harus mempunyai website ya. Tentu kalau Anda menggunakan Google Console, apa yang mau Anda lihat datanya dari situs Anda tentang pergerakan atau pengembangan perubahan yang ada di mesin pencari. Jadi yang pertama adalah email, yang kedua adalah website. Selanjutnya teman-teman, kita langsung tulis aja di sini ada Google Console. Setelah ditulis, teman-teman tinggal diklik saja salah satu. Di sini ada Google Search Console dan juga ada Google Console. Pilih yang paling atas yaitu Google Search Console. Karena di sini saya sudah mempunyai beberapa ya, maksud saya mempunyai dua website. Di sini ada templatekita.com dan ada belajarnesia.com. Untuk mendaftarkannya itu caranya tinggal tambahkan properti saja ya, di sudut sebelah kiri, nanti bisa diperjelas teman-teman. Lalu kita tambahkan properti dan masukkan website yang akan kita daftarkan ke dalam Google Console ini. Sebenarnya setiap website yang admin tahu itu kalau ada di Google memang sudah dikerawal, tetapi kita tidak mempunyai datanya ya, makanya itu kita menggunakan Google Console supaya mendapatkan datanya. Tinggal kita masukkan di sini misalkan dengan www. Nah, ini hanya contoh saja ya. belajarbenar.com misalkan. Nah, diklik belajarbenar.com lalu terus. Setelah itu teman-teman, nah ini adalah kode ya atau verifikasi yang harus ada di dalam blog kita ya, di belajarbenar.com. Kita lihat, sorry, kita salin di sini untuk belajarbenar.com. Oke, seperti ini. Atau teman-teman bisa menggunakan verifikasi menggunakan tag HTML ya. Bisa dimasukkan di awalan, kita klik kanan lalu tempel. Kita kalau misalkan teman-teman belum diklik ya, bedanya di jendela sebelah kanan itu harus menggunakan https://// domain Anda lalu slash kembali. Tinggal diterus. Ini verifikasinya kita ada beberapa ya, beberapa cara. Biasanya saya menggunakan mengupload file HTML ke situs. Metode verifikasinya banyak ya, ada menggunakan Google Tag Manager, tapi yang familiar menggunakan tag HTML. Ini di copy saja instruksinya, salin di meta di bawah lalu tempel di halaman situs Anda. Tag meta harus berada di head sebelum body. Kita salin ya, disalin dulu ini sebelum diverifikasi. Tapi biasanya kalau misalkan blognya itu satu email dengan blogger ya, maksudnya bloggernya itu satu email menggunakan blogspot ya, biasanya verifikasinya mudah dan langsung diverifikasi oleh Google. Dan kebetulan di sini yang belajarbenar.com itu adalah website fiktif ya, atau tidak ada ya. Jadi teman-teman, saya contohkan untuk menggunakannya. Nanti setelah disalin ya, kita akan contohkan ke blog saya saja, tapi tidak akan digunakan ya. Maksudnya kita hapus saja, ini hanya sebagai contoh saja. Kita masuk di postingan lalu ke blog Anda ya, yang tadi saya asumsikan di sini belajar.com, belajarbenar.com. Kita masuk di tema.
Setelah itu di sini teman-teman ada sesuaikan ya, ini tampilan blog yang baru untuk belakangnya, lalu ada edit HTML. Setelah itu teman-teman silakan cari head ya, boleh tinggal dipastekan saja lalu disimpan. Oke, seperti itu, karena yang ini sudah diverifikasi jadi tidak usah dimasukkan, ini hanya contoh saja untuk peletakannya. Oke, kita keluar saja, nanti setelah diverifikasi baru akan timbul atau akan tampil di sini. Ini untuk templatekita.com dan ini untuk belajarnesia.com. Di sini kelihatan perubahannya atau perkembangannya sesuai dari jumlah atau postingan yang sudah saya upload. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, teman-teman, kita bahas dulu satu-satu dari berbagai fungsi yang ada di sini. Pertama ada sekilas ya. Jadi sekilas itu adalah laporan kinerja atau laporan performa perkembangan website kita atau blog kita di dalam mesin pencari. Di sini bisa dilihat teman-teman mungkin cukup besar ya. Pertama adalah di tanggal 30 Agustus ya. Di sini tidak ada yang mengklik sama sekali di penelusuran. Soalnya Google juga masih belum kenal ya. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian mulai terlihat pergerakannya sesuai dari website yang kita kembangkan atau sesuai dari jumlah postingan. Tentunya semakin banyak postingan yang baik dan semakin banyak juga postingan di sisi kuantitas dan kualitas, itu akan semakin naik untuk grafiknya di sini. Oke, dan bisa dilihat sudah mulai ada lonjakan di hari Rabu tanggal 21 Oktober dan selanjutnya. Dan di sini teman-teman perlu diketahui bahwa di setiap website yang admin tahu itu ada role-nya ya, atau ada aturannya, dalam artian aturan secara tidak baku. Jadi di hari-hari tertentu website kita itu akan down atau akan turun untuk pengunjungnya. Kita berikan contoh di hari weekend ya, di sini teman-teman hari Kamis turun, hari Jumat dan Jumat Sabtu itu mulai turun, karena edukasi yang disediakan di website belajarnesia.com itu kebanyakan diakses di hari-hari efektif ya. Jadi di hari Jumat dan Sabtu itu sudah mulai turun, tetapi di hari Minggu dan Senin itu sudah mulai naik lagi, karena mungkin banyak juga yang melakukan persiapan untuk pembelajaran seperti itu. Tapi yang jelas biasanya di hari Sabtu itu turun ya, di hari Sabtu, ya, Jumat Sabtu itu turun. Tapi ini tergantung dari topik yang kita buat ya. Biasanya kalau misalkan topiknya seputar liburan, berarti naiknya ya sekitar Jumat Sabtu Minggu ya, seperti itu, atau bisa diriset sendiri. Nah, inilah yang menjadikan kita bisa membuat alur dalam perkembangan atau membuat konten itu sendiri. Kapan kita harus membuat konten dan kenapa website kita turun, ini bisa dilihat ya dari sini. Oke, seperti itu. Ini untuk sekilas ya. Selanjutnya teman-teman, kita buka di laporannya. Ini tidak hanya total klik saja, jadi pelanggan atau pengunjung yang masuk dari mesin pencari, kita buka di buka laporan. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman, kita ada 4 poin ya, ada total tayangan, CTR rata-rata dan juga ada posisi rata-rata. Di total klik ini tadi sudah kita bahas orang yang masuk dari mesin pencari atau dari Google, dan di sini adalah total tayangan ya. Jadi ada, kalau di YouTube itu ada tayangan, ada total tayangan, ada penayangan ya. Jadi kalau di website ini total klik dan total tayangan. Jadi total klik itu orang yang masuk melalui mesin pencari ya. Contoh misalkan di sini kita tuliskan belajarnesia.com ya, ini ketika kita diklik dalam mesin pencari maka akan masuk di halaman satu, maksud saya akan masuk di halaman total klik dalam satu hari ini, dan di sini dan akan ada satu tayangan ya, satu tayangan, berarti ketika diklik ini ada satu tayangan dengan satu kali klik. Berbeda halnya ketika kita menelusuri di mesin pencari, di sini ditulis belajarnesia.com tetapi tidak diklik atau tidak masuk ke dalam belajarnesia ya, maka
itu masuknya ke dalam tayangan. Jadi hanya tayangan saja. Jadi tayangan itu hanya tampilan list website kita di dalam mesin pencari seperti ini, tapi tidak diklik. Tentunya akan berbanding besar ya perbedaannya, karena di sini hanya dilihat saja, di sini menjadi diklik seperti itu. Maka bisa kita lihat perbandingannya biasanya hampir sama untuk role-nya ya. Di sini juga bisa dilihat teman-teman ya, tapi di beberapa kasus di sini ada lonjakan, artinya mereka atau website kita tidak hanya dilihat tapi juga diklik ya, seperti ini role-nya bisa kelihatan. Dan ini ya lumayan kabar baik juga ya, seperti di sini ada 2,3 ribu ya, 2,3 ribu tayangan untuk hari kemarin. Berarti banyak orang yang mencari website ini atau halaman ini atau postingan ini, tetapi juga mereka mengklik juga ya. Di sini ada 130 klik untuk hari Minggu, sedangkan untuk tayangannya ada 2,3 ribu klik. Jadi masih banyak. Ya, ini nanti akan kita evaluasi biasanya kenapa website kita itu ada di dalam tayangan tetapi tidak diklik orang. Selain dari faktor internal, juga ada faktor eksternal ya. Seperti kurang minatnya judul di dalam website kita ya. Misalkan di sini yang ada di dalam website saya yaitu soal bahasa Arab. Soal bahasa Arab tentang isim misalkan ya. Ini yang kemarin. Nah, ini sudah ada teman-teman, belajarnesia.com, soal dan jawaban kumpulan soal bahasa Arab. Bisa dilihat di kinerjanya juga. Nah, di sini sudah mulai naik. Kenapa? Karena ada di halaman 1, dan ini pun di ketika ada di halaman 1 dan ke 1 itu akan berpotensi sangat untuk diklik orang. Tetapi kalau ada di halaman atau ada di page selanjutnya itu kemungkinan tidak akan diklik orang ya, seperti itu. Itu untuk cara menyimpulkan, atau judulnya pun kurang menarik ya, jadi kurang bisa menarik minat untuk orang mengklik. Misalkan yang salah satunya adalah soal kumpulan bahasa Arab, tetapi ada lagi listnya di bawah yaitu dengan soal dan jawaban ya. Jadi kita juga harus membuat copywriting ya, untuk memicu bagaimana orang itu harus menarik ya, bagaimana orang itu bisa tertarik untuk mengklik dari halaman website kita yang ada di Google, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman ada CTR ya. CTR itu adalah persentase dari jumlah tayangan per total klik ya. Jadi berapa persen orang yang masuk di halaman Google yang melihat tayangan kita lalu mengklik ya, ini adalah jumlah CTR-nya. Biasanya ini adalah kesimpulan ya, kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi ketika CTR ini naik ke dalam 10%, 20% atau sampai 100%, itu sepertinya sangat sulit sekali ya. Berarti kalau misalkan di angka 100%, itu orang setiap masuk di Google mencari kata kunci atau mencari website kita itu selalu diklik atau selalu masuk. Itu sangat sulit sekali. Kenapa bisa? Karena memang di dalam satu kata kunci ini banyak sekali saingannya. Dan soal bahasa Arab isim, di sini tidak hanya belajarnesia.com, ada kuisis.com, juga ada susilawatimuharam.blogspot.com. ini banyak sekali untuk kompetitornya, sehingga maksud saya mungkin sangat susah atau tidak mungkin ya 100% bagi saya. Mungkin bagi orang lain bisa ya, dengan kualitas konten yang baik sekali. Dan selanjutnya di sini ada posisi rata-rata teman-teman. Di sini adalah posisi rata adalah akumulasi dari jumlah postingan yang kita buat. Biasanya semakin banyak postingan kita dan semakin baik kualitas kita, posisi rata-ratanya juga akan semakin baik. Maka angka ini semakin kecil akan semakin baik, semakin besar akan semakin buruk. Artinya teman-teman, di sini kalau misalkan angkanya 10, 11, 12 atau 20 itu pengunjungnya akan semakin sedikit, karena posisi rata-ratanya akan ada di halaman 2 ya. Karena dalam suatu halaman pertama itu website Google yang kita hitung di sini ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 dan sisanya masuk ke page 2. Dan kadang-kadang orang itu daripada melihat atau menggunakan page 2 itu lebih baik mereka menggunakan kata kunci yang lain seperti itu. Jadi usahakan di dalam posisi rata-rata ini teman-teman harus berada di bawah angka 10, apalagi di bawah angka 5 itu sudah luar biasa. Ini berpengaruh ke dalam jumlah artikel, ya, kuantitas dan kualitas artikel. Oke teman-teman, ini untuk angka-angkanya, dan untuk lebih detailnya kita hilangkan dulu di beberapa poin. Kita bisa lihat di bawah, ya, di sini ada total klik, ya, yang paling banyak adalah soal dan jawaban bahasa Arab 40 klik dari akumulasi sampai saat ini. Dan juga ada pembagian isi marifat. Jadi orang yang menuliskan query atau menuliskan kata kunci ini, mereka masuk ke dalam website kita seperti itu. Ini bisa dipilih juga, dan masih banyak query yang kita tidak tahu, ya, atau kita tidak targetkan, tetapi ada di sini seperti itu. Oke, itu dari 100 kata kunci yang saya buat. Selanjutnya teman-teman, di sini juga ada halaman. Kalau teman-teman mau tahu halaman mana saja di halaman kita yang paling banyak dikunjungi orang, ini ada di sini. Ada soal dan jawaban bahasa Arab, yaitu ada 1600, dan selanjutnya ada cara menggunakan Filmora, ada 229. Ini bisa dilihat, ya, ini adalah website-website kita. Biasanya kalau misalkan untuk angka yang besar seperti ini, kita bisa compare, ya, kita bisa bandingkan dengan posisi rata-rata. Teman-teman bisa lihat di sini, ketika posisinya baik maka pengunjungnya pun baik. Bisa lihat contoh, ya, di sini adalah teknik pengambilan gambar. Bisa kita lihat di sini ada halaman soal dan kumpulan. Di sini posisinya 6,7, dan selanjutnya ada cara menggunakan Filmora yang tadi. Semakin besar jumlah total klik maka posisinya semakin baik. Tapi sebaliknya teman-teman, kita bisa lihat di sini ada 0 klik, ya. 0 klik di sini ini adalah TOC, ya. TOC itu adalah table of content, jadi untuk daftar isinya. Dan di sini untuk jumlah yang banyak diklik, ya. Nah, di sini ada cara mudah membuat blog, ya. Ini posisinya masih besar sekali, yaitu 56,8, ya. Ini posisinya 0 klik, ya, karena wah masih lama. 89, 64 dan lain-lain ini masih ada di page 8, ya, untuk cara membuat video YouTube, ya, lumayan karena orang yang bahas YouTube itu banyak sekali, ya. Lalu ada kalam jami bahasa Arab dan lain-lain lah. Jadi ketika posisinya semakin besar maka kliknya pun semakin kecil, tapi ketika posisinya semakin kecil maka kliknya pun semakin besar lah, seperti itu. Ini bisa dilihat untuk negara yang paling banyak, ya, di Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, dan juga perangkat juga ada mobile, desktop, tablet, dan kebanyakan yang menggunakan mobile atau menggunakan handphone, ya. Jadi sesuai dari judulnya, kita harus menggunakan mobile friendly tulisannya. Bagaimana tulisan itu bisa diakses penuh, bisa dilihat dan enak dibaca ketika masuk di halaman. Lalu di tampilan penelusuran di sini posisinya untuk video ada 22 klik, 6,4 jika itu ada untuk video, ya, dan lain-lain lah, bisa dilihat di sini. Oke, itu untuk posisi rata-rata dan CTR di sini tentu sama, ya, seperti yang tadi. Oke, kalau kita lihat halaman tadi yang paling banyak klik, ya, di sini soal dan jawaban kumpulan ada 1600 klik, RKT-nya atau rata-rata diklik orang itu adalah 19% dari 67. Kemana yang 80 sekian persennya itu adalah dibagi-bagi ke dalam traffic orang, ya, seperti itu, atau traffic blog orang lain. Oke, itu untuk laporan, dan ini adalah kesimpulannya. Kita harus semangat terus dalam membuat postingan dan membuat artikel supaya bisa terus naik secara kualitas dan secara kuantitas.
kita lanjutkan ke kinerja teman-teman. Nah ini kinerja yang tadi, dan lanjutkan ke inspeksi ya. Jadi inspeksi itu adalah mengecek ya apakah website atau blog kita sudah ada di Google ya. Ini sama seperti yang tadi, ini sudah, ini adalah link yang baru di sini. Baru 30 November berarti baru kemarin saya publish, dan saya cek di sini belum ada. Ya, seperti itu. Belum ada, ini ditunggu di crawl oleh Google. Dan kita bisa dicek URL-nya apakah benar website atau halaman ini ada. Kita gunakan uji URL aktif. Oke, URL ini memang sudah ada, sudah ada di Google. Ketersediaannya, keberadaan selulernya sudah dideteksi oleh Google, tetapi belum bisa diindeks. Yang admin baca yang kemarin ya, Google itu sedang membuat mungkin aturan baru ya, jadi belum bisa diminta untuk pengindekan. Kalau minta diindeks di sini, biasanya nanti bisa diklik ya, permintaan pengindekan nih saat ini ditangguhkan, jadi belum bisa, tetapi sudah tersedia di Google atau sudah ada ya URL kita. Oke, itu sudah dideteksi ke Google untuk inspeksi URL, dan kita masuk di cakupan. Oke teman-teman, di sini ada beberapa poin seperti yang tadi ya, ada valid ya. Valid itu adalah URL atau halaman yang sudah masuk ke dalam website Google, ada 95 halaman. Untuk website ini tidak hanya postingan, juga ada page ya. Ada postingan, ada halaman, itu beda ya. Kalau halaman teman-teman, ini adalah halaman di sini. Kalau postingan, ini adalah postingan, berbeda ya. Kalau halaman itu cenderung statis, kalau postingan itu cenderung dinamis, lebih banyak. Karena halaman itu halaman yang tidak berubah-ubah, seperti kontak dan tentang kami ya. Kalau postingan itu berubah-ubah atau lebih banyak dibuat postingan. Bahkan di sini bisa lihat apa saja yang ada di halaman ini yang sudah valid, kita bisa dilihat, dikirim dan diindeks. Diklik saja, dan 67 halaman. Nah inilah halaman-halaman yang sudah ada di Google. Dan perlu diketahui bahwa teman-teman, ini adalah halaman terakhir di crawl ya, tanggal 28 November. Berarti 2 hari ke belakang postingan yang sudah kita buat itu belum ada ya, belum ada di Google. Google sedang mengkrawal dulu website kita. Nanti setelah tanggal 30 mungkin ada ya halaman kita. Oke, ini adalah halamannya. Dan selanjutnya kita kembali ke cakupan yang dikecualikan ya. Di sini yang dikecualikan biasanya ada di pencarian ya, di pencarian yang ada di blog kita atau ada di website kita. Kita lihat dulu ya, di pencarian atau label ya, ya di sini. Jadi Google juga mengkrawal apa yang ada di website kita. Di pencarian ini tidak dimasukkan ke dalam blog atau yang ada atau label ya. Label itu mana ya, ini biasanya tidak dimasukkan, tapi tergantung dari settingan blog kita itu ya. Dan teman-teman, katanya, ini baru katanya, saya tidak tahu valid atau tidak, si Google itu memberikan batas postingan atau batas URL yang masuk di halaman Google. Jadi kita tidak serta-merta semua halaman masuk di halaman di mesin pencari Google ya, tidak seperti itu. Jadi halaman yang penting-penting saja yang bisa dikonversikan menjadi uang ya. Oke, itu untuk cangkupan. Dan ada peta situs ya. Peta situs itu adalah sitemap ya. Jadi Google itu mengkerawal melihat apa saja yang ada di blog kita itu menggunakan peta situs. Nah, caranya teman-teman tinggal dimasukkan saja di sini seperti yang saya buat ya. Ini adalah peta situsnya ya. Kalau dilihat oleh teman-teman, dibuka saja peta situsnya, ini adalah coding-coding XML ya. Jadi halaman-halaman yang sudah di-upload atau halaman yang sudah di-publish itu masuk di sini. Ini adalah peta situsnya. Dan bisa dilihat ada 83 URL yang sudah masuk ya di postingan di belajarnesia.com. Ini sangat penting sekali. Dan beberapa kategori seperti peta situs ini menjadi salah satu syarat supaya bisa masuk di pengajuan AdSense ya. Ini untuk peta situs. Dan selanjutnya ada penghapusan ya.
Penghapusan itu permintaan, misalkan ada website kita yang ingin dihapus, maaf, ada halaman postingan kita yang dihapus, kita tinggal masukkan saja permintaan baru dan masukkan halaman URL-nya, nanti akan dihapus di database Google. Itu selanjutnya juga ada data web inti ya. Ini berhubungan dengan kecepatan. Di sini bisa dilihat teman-teman, ada kecepatan mobile, juga ada kecepatan desktop. Untuk kecepatan mobile bisa dilihat 16 URL membutuhkan peningkatan. Kita lihat laporannya apa saja yang dibutuhkan peningkatan. Di sini adalah masalah CLS lebih dari 0,1 detik ya, dan juga ada lebih dari 2,5 detik. Untuk peningkatan web inti ini lebih ke mesin ya, mesin dari hostingan atau website itu sendiri. Biasanya teman-teman kita menggunakan website yang kecepatannya rendah, itu di sini akan memburuk, terutama untuk mobile ya, karena di mobile itu sangat diperhatikan karena lebih banyak penggunaan mobile daripada penggunaan komputer. Maka adalah page dengan format AMP atau akselerasi mobile page ya. Di sini biasanya digunakan untuk mempercepat dari website kita ketika dibuka oleh mobile. Dan karena website belajarindonesia.com itu merupakan hostingannya menggunakan Blogger atau menggunakan Blogspot, jadi admin pun tidak bisa apa-apa ya, karena di sini langsung di default kecepatannya dari Blogger. Dan tentu ini juga berpengaruh selain dari hostingan atau mesin yang digunakan, seperti jumlah gambar ya, jumlah tulisan, format gambar, dan juga ada aset-aset yang lain seperti video, otomatis akan lebih agak lambat dibuka oleh mesin pencari. Dan mungkin juga ini berpengaruh dari jaringan yang ada di kita ya, seperti jaringan 4G dan 3G ataupun 5G, itu akan berpengaruh kepada kecepatan reload dari website kita. Oke, itu seperti itu. Admin tidak bisa menjelaskan lebih banyak lagi seputar dari kecepatan ini karena ini tertutup ya, tidak bisa diubrak-abrik karena merupakan mesin dari Blogger itu sendiri. Oke, itu untuk data web inti dan ada kebergunaan seluler ya. Kebergunaan seluler ini ketika website ini dibuka oleh halaman mobile friendly ya. Sedikit saya ulas teman-teman, halaman mobile friendly itu bagaimana maksudnya. Oke, kita bisa masuk ke dalam blog ya, dalam ini. Jadi halaman mobile friendly itu adalah seperti ukuran gambar, lalu ada seperti tulisan, ada bagaimana tulisan itu dibuat. Yang admin tahu ya, mobile friendly itu ketika kita dipratinjau, bisa dilihat di Blogger sendiri teman-teman, di sini ada beberapa tampilan ya. Di sini ada optionnya, ada desktop, ini untuk nanti ketika dilihat di desktop, lalu ada tablet, nah ini sudah mengarah ke mobile, dan ini adalah smartphone atau mobile. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ada gambar terlihat penuh, juga ada tulisan terbaca enak. Biasanya saya menggunakan di format mobile itu adalah 3 baris ya, jadi masih bisa fokus. Selanjutnya ada subjudul seperti ini, jadi seolah-olah ada penekanan, juga ada spasi ya, maaf, maksudnya ada enter di dalam setelah atau sebelum subjudul ya, seperti ini. Dan juga ada penekanan, ini bisa dilihat karena ini memang soal-soal biasa, jadi tidak terlalu kelihatan. Yang penting mobile friendly itu dari rasio gambar 16:9 atau square, dan bisa dilihat juga penuh ya. Tapi di kriteria Google sendiri, admin tidak tahu apa yang ditilai dari mobile friendly sendiri. Biasanya teman-teman dari responsif ya. Jadi responsif itu ketika dibuka di dalam desktop itu di sini ada dilihat menu-menunya, bisa terlihat. Tapi ketika masuk ke dalam
tablet atau mobile itu menu-menunya menjadi responsif, menjadi menghilang. Dan jadi di sini ya, kalau kita lihat juga di tampilan sebenarnya tadi di preview, dan di sini tampilan sebenarnya kita ubah menjadi mobile friendly ya. Bisa kita klik di sini menjadi ada ya. Ini adalah tampilan template yang responsif. Tentunya ini dibuat oleh programmer ya atau desainer web. Admin tidak membuatnya sendiri, tapi admin juga hanya membeli saja. Ini banyak teman-teman yang bisa di-download yang mobile friendly seperti ini. Ini harus dipertimbangkan untuk kecepatan dan untuk pratinjau di Google Console tadi ya. Oke. Itu untuk mobile friendly. Selanjutnya teman-teman ada Breadcam ya. Breadcam yang kemarin Breadcam sudah admin jelaskan, yaitu ya ini adalah Breadcam ya, atau kilas ya, kilas yang ada di daftar Google. Ini adalah Breadcam yang ditampilkan. Dan selanjutnya ada kotak penelusuran site link. Di sini admin mohon maaf tidak tahu apa fungsinya, tetapi yang jelas sebagian besar sudah saya jelaskan. Ini adalah tautan eksternal ya, kemana saja website ini keluar dari blog orang lain atau ke YouTube orang lain sudah admin buatkan. Oke, sepertinya teman-teman itu dulu untuk penggunaan Google Console dari memantau ya, atau untuk memantau perkembangan website dan blog kita. Terima kasih teman-teman, mohon maaf tutorialnya agak lama dan lambat supaya materinya tersampaikan juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam belajarnesia.com.